Ya sudah termasuk di malam hari ini. Yang pertama datangnya dari Humaydi di Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaannya ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustaz, orang tua menikahkan anak dapatkan pahala. Tapi anak itu enggak tahu cara hukum mandi hadas. Sebab orang tua, sebagai orang tua, apakah dosa orang tua tersebut? Tugas orang tua adalah mendidik dan memberi nafkah kepada anak. Mulai anak itu lahir sampai dia menikah jika perempuan, maka itu sebagai tanggung jawab orang tua, kewajiban memberi nafkah yang halal dan kewajiban mengajari ilmu agama Allah, mengenalkan kepada Allah, kepada Rasul, mengenalkan rukun Islam, rukun iman, al-ihsan sebagai rukun agama, mengenalkan sifat-sifat wajib bagi Allah dan ilmu-ilmu yang lain. Kita ketahui itu tugas orang tua, baik dia sendiri yang mengajari atau dia panggilkan guru kalau dia tidak mampu karena enggak punya ilmunya atau tidak ada waktu. Wajib jika ditinggal maka dia meninggalkan kewajiban, hukumnya berdosa. Ketika dia sudah sampai waktunya menikah, maka tugas orang tua menikahkan. Setelah nikah, maka si perempuan itu menjadi tugas suami. Jika orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, seperti tidak mengajari ilmu agama, termasuk yang ditanyakan, yaitu yang berhubungan dengan mandi.